Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo truck lovers. Kembali ke konten review. Kali ini kita akan review si Orange yang baru saja selesai dari pembuatan variasi dan baknya di karoseri Jagapati ya. Nah, kita akan review apa saja part variasi yang terpasang tentunya. Dan kita lihat warnanya sendiri di sini. Warna yang sangat cerah sekali. Warna orange. Nah, nanti kita akan kasih tahu untuk ini warna orange tipe apa. Kita parkir dulu. Kita menghadap ke langit yang lagi cerah ya. Kita akan review di sini nanti. Mitsubishi Canter Euro 4 tahun 2023. Kita parkir dulu teman-teman. Dengan konsep simple banget, minimalisan. Hop. Oke teman-teman, di sini variasi yang terpasang mulai dari depan. Kita akan lihat di sini bumper menggunakan bumper dengan fog lamp Patriot plus JB kumis JB3 dengan konsep hidrolik manual. Berikut footstepnya dibuat engselan. Di sini ada pipi kabin teman-teman. Untuk bodi atau kabinnya ini menggunakan stiker dibungkus dengan warna kita samain dengan orange. Nah, untuk warnanya sendiri di sini menggunakan orange, yaitu orange Repsol. Jadi orange yang sangat cerah sekali. Di atas kabin ada rak kabin, belakang kabin ada tangga. Tangga ini holo sesuai requestan konsumen. Ada spakbor kabin, spakbor bulat. Pengaman stainless dengan ketebalan plat 2 mm dengan konsep hidrolik manual. Nah, untuk bagian weld drop di sini menggunakan chrome, yaitu stainless dari RC. Berikut ke belakang, di sini menggunakan spakbor belakang bulat plus lampu weld drop juga sama weld drop. Nah, untuk baknya sendiri ini bak mati teman-teman, bukan dam siluman. Untuk stop lamp belakang menggunakan stop lamp LED plus pangkon stainless. Untuk baknya sendiri di sini bak menggunakan bak papan lapis plat, papannya menggunakan papan mahoni. Pintu belakang papan buka turun, pintu atas hulu plus plat. Untuk kanal-kanal yang digunakan seperti biasa menggunakan kanal KS, bawah samping menggunakan kanal KS. Itu variasi yang sebelah kiri sama teman-teman. Untuk depan dibalut dengan sedikit stiker. Dan pintu belakang juga stiker. Ini tampak dari kiri. Sangat minimalis sekali, tapi invoice. Oke, kita akan coba hidroliknya teman-teman. Kita angkat hidroliknya. Kita tes dulu sebelum pulang hidroliknya. Oke teman-teman, kita tes hidroliknya. Buka dulu semua untuk kancingannya terutama, biar kalau jalan itu anteng, nggak glodek-glodek.
warnanya sangat cerah sekali, orange, seperti orange stabilo. Cuman bukan orange stabilo, ini orange Repsol. Kita angkat sebagian RAM bagian sebelah kanan. Nah, untuk RAM-nya sendiri menggunakan 2 shock teman-teman, dengan kerangka hidroliknya pipa, bumper depan. Oke, bumper depan naik. Kita cek yang sebelah kiri. Oke, jadi seperti itu teman-teman, untuk hidroliknya sudah kita tes, tinggal pulang aja. Jika teman-teman kepo, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di video ini. Oke, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kilometer berikutnya.